Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, sesepuh demi sesepuh, persaudaraan sejati terate, kanteng kerucut, Mas Tohir, Mas Fauzi, hampir sepuh kan, bukan sakit dalam sebut setinggal. Pada yang terhormat, pengurus ranting terucuk yang tidak saya sebutkan satu persatu, kemudian yang saya hormati saudara-saudaraku ketua rayon beserta pengurus mobil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak Perwakilan ataupun Muspika dari Kecamatan Terucuk, dari Polsek Terucuk yang diwakili Pak Wakil selaku pembina BKP Kecamatan Terucuk beserta jajarannya, dari Koramil, dan tak lupa Bapak Kepala Desa Desa Mori yang sudah ikut mengayuh bagio dan memberikan restu acara di malam hari ini, Bapak BPD dan jajarannya, Bapak RT, Pak RW, Bapak Ibu masyarakat Desa Mori yang malam hari ini ikut menyaksikan dan memberikan doa restu kepada kami selaku organisasi yang berada di tengah-tengah panjenengan semuanya. Yang teristimewa Bopo Ulo, Bopo Panjenengan Gimeko, Bopo Karmani. Tepuk tangan untuk Bopo Karmani. Beliau yang sudah memberikan sebagian hartanya ikhlas nilai ta'ala yang kita tempati di malam hari ini, sebidang tanah yang kemudian berdiri musola Al-Mukarramah, tidak bisa saya ucapkan penghargaan apapun dan tidak bisa saya berikan bentuk materi apapun kepada beliaunya. Meskipun Mbah Karmani bukan warga Desa Trate, tetapi hatinya kita akui bahwa Mbah Karmani adalah termasuk bagian dari Desa Trate. Saudara-saudaraku, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini karena limpahan rahmat, hidayah, kemudian diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan acara yang tentunya belum tentu kita akan mengulang kembali di 100 tahun kemudian. Tapi nanti di sini umurnya 250 tahun ya boh ya roh. Kata beliaunya Pak Sujiono. Ini acara kesempatan yang pertama dan terakhir, Mas. Tenanan. Ojo mamang ngoten niku, karena beliaunya iki penyemangat sing tukang dorong semangat kula lan panjenengan. Angger untuk nglopro Pak Sudono terus mesti bungung ngoten niku. Yes, tak ngeling-eling iki mesti tukang jeplake. Saudara-saudara, selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semuanya diakui umatnya dan diberikan syafaat di Allah yang maha kuasa. Saudara-saudariku, Kang Mas utawi Adi Mas kula sedaya lan masyarakat Desa Mori yang berbahagia, yang saya cintai. Di malam hari ini bonggong rasanya hati saya selaku perwakilan pengurus ranting Terucuk melihat semangat-semangat panjenengan membawa obor oncor yang penuh makna. Api adalah lambang berkobarnya semangat kita
apalagi bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, karena ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 sekaligus berbarengan dengan 100 tahun persaudaraan sejati Ternate. Perjalanan yang panjang, yang melelahkan, penuh dengan liku-liku, penuh dengan ujian dan cobaan. Saya dan panjenengan semuanya tahu bahwa SDA Ternate berkali-kali diterjang ombak badai. Tetapi karena ketulusan dan keikhlasan saya dan panjenengan, semoga inilah yang menjadikan kekuatan sehingga organisasi yang kita cintai ini tidak mudah lemah tapi menjadi kuat, dan semoga semakin jaya dimanapun berada. Di Rayon Mori khususnya di malam hari ini alhamdulillah juga semakin berkah. Ditunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai percaya bahwa organisasi pencak silat ini ajarannya adalah budi pekerti luhur yang mengajarkan manusia tahu benar dan salah, meskipun begitu sulitnya proses dan perjalanan menuju kesempurnaan itu. Tidak semua orang dan bahkan hampir tidak ada manusia yang bisa mencapainya dengan sempurna, kecuali Nabi kita Rasulullah SAW. Saudara-saudara, perjuangan kita adalah perjuangan mendidik manusia untuk menjadi dan menjalankan kehidupan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. 100 tahun kita lihat, kita rasakan bahwa SDA Ternate seolah-olah diombang-ambingkan dengan berbagai macam permasalahan baik internal maupun eksternal. Namun karena panjenengan yang masih ikhlas, masih bisa meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendidik anak manusia yang tidak kita kenali maupun yang kita kenali, yang bukan sanak kadang, bukan saudara, bahkan atau bahkan musuh kita. Ketika kita gembleng, kita gulau entah di tempat latihan, semuanya kita rangkul menjadi saudara kita. Ini yang luar biasa. Saya hanya berharap pesta ini pesta sebuah lolos dari berbagai macam ujian di 100 tahun ini, pawai oncor tadi melambangkan bahwa oncor adalah terbuat dari api, kemudian ada asap. Api sebagai semangat, api adalah membakar hal-hal yang tidak benar, keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini, yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dalam tubuh kita sendiri, di dalam jiwa kita sendiri, ataupun di dalam nafsu kita sendiri. Semoga terbakar habis meskipun tidak 100%, menjadikan kita manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Amin. Saudara-saudaraku, asap yang menjulang ke atas terbang ke atas, tidak ada asap yang jatuh ke bawah. Kalau ada asap yang jatuh ke bawah, itu berarti mengandung unsur air, tidak murni asap. Sebagai tanda bukti bahwa kita berserah diri kepada Sang Pencipta, karena manusia tidak memiliki kesempurnaan, kemampuan apapun, manusia hanya bisa berpasrah kepada Sang Pencipta. Sehingga berpasrah kita lambangkan dengan asap yang menjulang ke atas, sekaligus kita akan kembali kepadanya. Maka dari itu SDA Ternate memberikan simbol ketika jenengan sudah disahkan menjadi warga, ingat bahwa bekal jenengan hanya kain satu lembar, yaitu Mori. Kebetulan di malam hari ini kita berada di bumi Mori. Kebetulan malam hari ini kita berada di desa yang tanpa kita pikirkan tiba-tiba kita berada di sini, yang judulnya juga Desa Mori, artinya bersih, putih, suci, kembali kepada asal muasal kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, kita memiliki kehidupan ini tidak bim salabim abrakadabra. Kita memiliki
perjalanan kehidupan ini ada asal masalah, ada usul-usul. Kita hidup dari ibu kita, ibu hidup dari ibunya ibu, dari mbah kita, dari canggah, waren, udeg-udeg dan lain sebagainya, istilah-istilah Jawa yang pernah kita dengar. Jadi tidak tiba-tiba kita hidup. Saudara-saudaraku, jangan lupa kita senantiasa diajarkan tribakti, itu adalah sangkan para nindu mati. Akhirul kalam, dari salah jika ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.